Nah, teman-teman, sahabat rawah, ini kita sedang melihara burung tikus-tikusan, burung sesintaran, dan juga burung berkik. Nah, jadi semuanya ini adalah salah satu dari penghuni rawa. Dan peliharaan kali ini kita memelihara dari kecil ya, teman-teman ya, supaya bisa jinak. Jika kita pelihara dari besar, kemungkinan jinaknya sangat sulit sekali dan juga mustahil. Bahkan burung yang kita pelihara dari kecil seperti ini pun bisa gagal jinak jika kita tidak pelihara dengan sepenuh hati. Karena yang dibesarkan dengan sepenuh hati itu bukan si Malika, si kedelai hitam saja ya, teman-teman. Nah, sahabat rawa, dulu saya pernah melihara burung tikus-tikusan atau burung sesintaran ini. Saya meliharanya dari kecil alias menetaskan telurnya sendiri seperti ini. Dan karena cuma dikasih makan, dikasih air, bersihkan kandangnya, nggak pernah dipegang-pegang, akhirnya besarnya pun gagal jinak. Dan akhirnya pun saya lepaskan lagi ke rawa-rawa. Karena kenapa harus dilepaskan? Karena dia kasihan jadi kandang. Cuma bolak-balik gerabak-gerubuk, kepalanya kecentot, kakinya patah, sampai berdarah-darah. Wow, ngeri sekali yang pasti sahabat rawa ya. Jadi itu langsung saya lepaskan, dan video kita merilisnya ada di channel YouTube kami yang satunya, yaitu Bos Burung Mandarawa. Silahkan di like dan di subscribe. Anda juga bisa mengikuti kami di Facebook. Anda cukup mengikuti saja, otomatis langsung berteman seperti subscribe gratis. Nah, seperti yang sahabat rawa lihat sendiri ini, burung berkiknya sedang mandi. Ini adalah anak dari burung berkik. Jadi anakannya itu warnanya seperti ini ya, sahabat rawa ya, dan memiliki paruh yang sangat panjang. Burung berkik rawa ini sering disebut sebagai Ganalago manggala. Adalah jenis burung perandai migrasi berukuran sedang yang memiliki paruh yang panjang. Burung ini memiliki bulu berwarna kecoklatan, kekuningan, hitam, dan putih. Burung ini juga dikenal dengan nama berkik hutan, berkik rawa, dan juga berkik Tiongkok atau berkik Swanhawk. Dan masih banyak penyebutan burung ini tergantung tempat dan daerahnya masing-masing, namun pada umumnya seperti itu. Dan ada pun beberapa jenis berkik ini ya, memang berbeda-beda dan juga berbeda juga namanya. Burung ini biasanya berkembang biak di hutan terbuka dan juga padang rumput. Ketika burung ini tidak berkembang biak, mereka menghuni berbagai lahan basah, air tawar yang dangkal termasuk sawah dan juga tempat pengolahan limbah di mana mereka mencari makan di sekitar lumpur kosong atau air dangkal dengan tetumbuhan sekitar sebagian tempat berlindungnya dia. Jadi burung ini biasanya suka sekali mendiami dataran rawa-rawa atau lelumpuran. Karena sering sekali kita lihat burung ini mencari makan di daerah berlumpur ya atau lelumpuran, biasanya dia mematokkan paruhnya ke dalamnya untuk mencari makan. Nah, perlu kami ingatkan sekali lagi nih kepada sahabat rawa semuanya yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat rawa semuanya tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung rawa. Terima kasih, salam lestari dan salam pencinta burung rawa. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat serta menghibur kita semua. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video berikutnya. Lanjutkan menonton.